sih lo. Eh, mana deh, oh ini. Hai. Maaf ya. Baru sempat showroom sekarang. Selamat pagi, selamat sahur. Ada yang udah sahur? Sahur pakai apa ya? Yang jelas sih aku mau nyemilin Mustafa. Supaya tadi itu masih setengahan. Mungkin sampai setengah empat. Pasti nggak tidur, iya. Soalnya gimana ya, kalian juga nggak sih kalau misalnya apa puasa itu tuh tidurnya kayak kebalik gitu jadinya. Om Onil gimana bisnisnya? Lagi ntar dulu bisnis-bisnisnya. Sahur on showroom with Lionel. Gak ada kegiatan, ada besok UTS ya. Latihan juga biasa lah. Emang anaknya sekarang udah kebolak tidurnya. Istri kamu apa kabar lagi? Hamil ya, hamil besar. Bila memang harus berpisah. Siapa yang besok UTS? Yes. Kan tetap. Oh iya, kemarin tuh aku divaksin tau guys. Aku kira tuh bakal sakit kayak pas suntik di sekolah gitu. Jujur menurut aku lebih sakit suntikan kayak waktu di sekolah. Tuh yang kalau misalnya dulu tuh ada difteri ya. Tapi kalau yang kemarin tuh kayak bentar banget. Gak ada sedetik ya. Ya Allah, es jam segini maaf ya. Temenin sahur lah. Sambil makan guys. Kalau di sekolah pakai jarum yang tebel. Oh iya. Dulu masih kecil jadinya sakit. Enggak tahu, dulu kan terakhir aku masih kayak SMK gitu. Ya enggak terlalu kecil lah. Lu udah ngerasain pahit apa sih sakitnya kehidupan WDW, berat banget gue liat nih. Kok gak makan nasi udah tadi sebelum showroom? Enak guys, kue kentang Mustafa enak banget. Kalau sekali makan jadi kayak gak mau berhenti. UTS matkul apa besok kawan? Matkul apa ya? Banyak pokoknya kan langsung. Ini di rumah siapa? Di rumah saya loh. Masa pagi jam segini di rumah orang? Enak, enak, manis. Jam-jam kipas ya. If you hear my fan, ya udah, maaf ya. Kalian kedengeran nggak aku lagi nyetel lagu? Kedengeran ya sih? Makan di Lidian level berapa? Ini bukan di Lidian, ini kentang Mustafa. Hujan? Enggak hujan. Dingin. Eh, berisik tengah malam? Enggak kok, ini sebenarnya pelan.
jam segini kok make up-an, aku habis buat TikTok. Jam-jam terenak buat TikTok tengah malam. Yes. Makanya aku sekalian RR, FRR lagi. Sekalian SR. Mau bangunin JMT. JMT enggak tuh. Udah bangun gak ya? Tapi sih harusnya masih bangun sih. Biasanya aja teleponan sampai lama. Biasanya tau gak sih guys, kita nih baru pulang latihan misalnya kayak jam 12 gitu. Terus kan pasti nyampe rumah ya, bersih-bersih segala macam sama 2. Kita masih aja telepon lagi. Teleponan. Ada aja yang dibahas. Ini gak semua sih. Kadang Lulu kan suka tidur cepat. Terus Kola apalagi gak bisa tuh begadang-begadang banget. Ora juga kadang muncul, kadang enggak dia kalau telepon. Kalian bensin, kok kalian tahu sih? Masih tahu ya? Padahal begadang tiap hari enggak sih? Tergantung aja, tergantung kayak misalnya lagi pulang kegiatan jam berapa gitu. Tapi sih kadang kalau emang seringnya sih ya yang gak begadang-begadang banget sih. Gak yang pagi banget. Cuman ya pernah, cuman gak sesering itu. Tapi mau apaan sih? Tapi boleh kakus. Telepon kamera nih. Kamila harusnya masih bangun. Ntar dulu ya. Kita kecilin. Nils, Nil UTS sekarang atau mindep? Sekarang. Hari ini nih, Jumat minggu ini. Yuk kita telepon. Kata gak sih? Kamera. Semuanya sabar, sabar, sabar dulu, sabar. Sabar apa sabar? Dijawab. Parah berparah. Mira lagi pusreng. Wadaw. Iya nih, jangan-jangan. Tadi aja dia bilang terakhir dia lagi mau ngerakit. Ngerakit apa juga gak tahu deh. Ngerakit apa sih, ada yang tahu gak sih? Ngerakit-ngerakit. Sombong banget, sombong dia lihat. Masih tidur, gak mungkin deh Kamila tidurnya. Rakit PC, masa iya? Waduh, ngeri Kamila. Gak dijawab. Kita telepon Flora sekarang. Jawab gak ya? Rakit PC, kalau enggak berakit-rakit ke hulu, mantap. Enggak dijawab. Kabar? Dijawab. Halo. Halo. Halo, Flo. Halo. Udah sahur? Belum. Oh, kapan sahurnya? Belum. Oh, kenapa? Apa? Tumben. Kenapa? Kenapa tumben? Tumben, iya dong, tumben. Kenapa? Aneh banget. Enggak, lagi showroom bangunin doang. Oh. Iya. Yaudah. Salam-salam gak, Flo? Iya. Ah, aneh. Apa? Oke. Selamat sahur. Kalian lain, ya? Oh, jaman-jaman aja? Enggak.
Oh iya, oh iya, oh iya. Eh di mana? Dasar kecepetan, oh, emang iya kecepetan. Biasa ya, nyawanya belum kumpul. Lihat aja showroom yang di apart ada muka dia berbangun kayak gimana. Ini kita dudul ya. Eh, dudul terakhir aja dudul. Soalnya dia apa ya, potensinya sangat besar kalau masih bangun gitu. Coba kita telepon dulu ya. Kayaknya Lulu itu tuh dia tuh ini deh, tidur. Halo Lu. Assalamualaikum. Udah bangun. Hah? Udah bangun. Oh, baru apa gara-gara gue telepon apa udah bangun? Oh, mau sahur kan? Oh, udah sahur. Oh gitu. Nah, bangun ya. Yaudah, jangan emosi dong. Ya udah kasih salam dong, kasih salam. Iya, gue showroom. Showroom mobil. Iya. Shower pakai apa lu? Sebisanya. Serius, serius. Pakai katsu ya. Hmm, katsu. Oh, gitu. Ya, daripada gak ada yang nelfon kan. Ya, coba ditelepon yang anak sebelah ya. Udah lu yang ngangkat ini baru lu doang sama Flora. Kamira enggak ngangkat. Enggak ngangkat dia. Lagi pusreng apa? Biasanya kan dia bangun kan? Makan makannya. Asli sih kayaknya pusreng nih, pusreng. Ya udah, thank you ya. Apa? Dedel belum? Iya, yaudah, selamat sahur, selamat tidur, subuh. Dah, beli dede. Hobi bet Mira, iya ya. Coba ya Kaula. Dia masih bangun apa jam segini? Aku rasa tidak. Tidak mungkin dia bilang, itu ada apa guys? Kok ada angka-angka? Aku bingung. Kita lanjut. Mana? Kalau sahur juga, enggak jatuh kan? Enggak sih, cuman kan siapa tahu gitu. Masih bangun ya kan? Tapi kemungkinannya kecil sih. Kita coba dulu aja kali. Menyangat. Pasti tidur sih. Nah, jarang banget ya. Nah, coba dance laptop si Unyil, oke. Laptop si Unyil, kita belajar bersama. Laptop si Unyil. Olah udah mimpi sampai Mars. Berasa prengkol ya. Aduh. Oh, harusnya tuh tadi aku prank ya. Kayak gini misalnya.
lah Del ngapain telepon gue gitu, misalnya padahal aku yang telepon, tapi aku bilang ngapain telepon aku, ntar dia lagi sibuk gitu. Telepon lagi ya nanti, enggak, gak dijawab kalau sudah pasti tidak dijawab. Mari kita telepon Dudul. Kau harus bisa, bisa berlapang dada. Coba kita praktik ke Adel deh, yaudah. Semangat, makasih. Gak diangkat, tumben banget nih. Sombong banget, sombong. Mesti sahur lah, Del. Jangan gitu dong, Del. Welcome. Sombong banget, sombong, lama banget jawabnya. Masa sih Adel tidur jam segini? Kan kayak mungkin kan. There's no answer. Coba lagi ah. Kamera mau coba lagi ah. Berlapang dada. Tahu tadi si Adel bilang ngurusu. Tadi kan aku masuk showroomnya guys. Kalian ada nyadar nggak kalau ada yang nonton showroomnya Adel? Aku tuh komen-komen. Lu makan apa Nil? Ini. Baru masuk ya kamu. Kentang Mustafa. Ini kamera lagi telepon. Baru tidur kali ini saja dulu. Aku udah mulu dah. Kenapa tadi kumisnya kayak pelaut? Kenapa gak dibentuk biasa aja? Karena kalau biasa gak kayak bentuk pelaut. Wah, gak dijawab guys. Kayaknya emang tidur deh. Misalnya kalau misalnya dia main juga kan harusnya di reject dong, ya gak sih? Kalau di Davis yang sama. Dudul nih, dudul. Tumben banget, tumben. Oh, ini ngejok subuh dong. Ngejok subuh tuh gimana maksudnya? Coba chat grup dulu, telepon aja nggak diangkat. Apalagi chat guys, aku seret guys, aku nggak ambil minum pagi hari. Ntar ya aku ngambil minum dulu. Oke. Tuh aku penyangganya pakai toples, soalnya penyangga HP aku rusak.
Aku di sini dan kau di sana. Halo. Ya, halo toples. Halo balik deh toples. Ya guys, toples berisikan keripik apa ya? Lupa. Yang ada kacangnya, apa sih namanya? Apa guys? Tahu enggak? Pak, peye. Nah, peye. Oh mantap, seger banget, seger. Ya kayaknya mereka pada tidur deh. Gak capek pak ngambil enggak, gak capek. Kalau capek tuh lari, terus mengejar yang tak pasti itu capek. Canda. Ini namanya sahur showroom online. Weh, dudul jawab guys. Dia nelpon nyambung enggak ke HP? Enggak dulu, kabar. Dia telepon balik, guys. Hancur. Kita voice call kali ya. Gini nih demen nih gue nih. Nah, dijawab nih. Halo. Halo. Lah, ngapain dia telepon? Karena saya melihat notif Anda. Hmm, gitu. Tentunya. Oh iya. Jadi saya agak sedih-sedih tidurnya. Oh gitu. Kirain tidur. Oke. Tapi bohong. Di gambar. Mau lihat nggak? Mana? Apa? Aku pindah ke laptop ya. Nanti telepon lagi ya. Ya. Telepon duluan ya. Males teleponnya. Ancur. Oh ya BTW guys, kan kita biasanya kan kalau ngomong emang. Nah, kemarin kebetulan karena kita kan yang waktu kita makan bareng tuh sama keluarga Kamira, mamanya ngomong nadanya beda. Jadi emang. Nah, jadi dia nadanya kayak gitu guys. Kita kalau ngomong emang. Aduh receh. Dia lagi gambar dan dia mau nunjukin gambarannya dia. Gitu. Kayak lagu apa? Kayak nih Mang Bayi dah. Ancur. Ini gambarannya Adel guys. Mau lihat gak? Mana ya caranya? Nih. Gambarannya Adel guys, kelihatan gak sih? Tada. Tuh. Dia gambar pemandangan emang. Kayak nih Mumbai. Tuk. Foto matanya Unil kok terngiang, gak usah terngiang, sumpah. Aku gak sadar aku ngomong gitu. Boleh. Dia nanya, aku telepon duluan. Boleh. Asli bagus-bagus ya. Bisa-bisanya dia bisa gambar. Waalaikumsalam. Turun atas kali ya. Kedengeran gak sih? Kedengeran. Kedengeran gak? Kedengeran. Kedengeran gak guys? Kedengeran, saya bisa kedengeran. Padahal nanya sini. Del. Apa? Gambar apaan? Maksudnya gambar itu doang. Enggak, itu tuh aku lagi nyoba-nyoba gitu loh gambar yang apa aku suruh gambar, tapi aku nyoba pakai watercolor dulu, bisa apa enggak? Oh, ya. Kalau nggak pakai watercolor, pakai apa? Waterbomb? Perenang dah tuh.
Okay. Emang saya pakai watercolor? Pakai apa? Pakai akrilik di kanvas. Oh. Harus. Emang itu bukan kanvas? Bukan. Ini cuma kertas bias. Kertas yang watercolor gitu loh. Kertas watercolor. Oh. Iya. Kan papa aku nyuruh gambarin, jadi dia nanti yang beliin kanvasnya. Yang beli apa? Nanti aku minta beliin kanvasnya. Oh gitu. Request ya? Saya kan gak mau rugi. Dasar solepati. Canda. Lempar ya, lempar. Udah sahur? Belum. Terus kok gak sahur? Masih jam 3 sih. Sahurnya jam berapa? 3. 3 sore. Iya. No gitu. Sore. Deket ya mau buka. Yep. Hah? Dibudek ih. Kecil suaranya kecil. Gedein, gedein. Udah paling gede ini kayaknya. Bisa enggak ya paling gede lagi? Pakai speaker, pakai speaker. Udah ini pakai, oh speakernya belum 900, belum 100. Coba ngomong. Nah ini lumayan sih, lumayan. Daripada lumanyun. Ayam, sorry. Ku tak akan. Soalnya gue ngeliatin yang flora yang, tau gak? Ayam-ayam apa ya ayam. Jujur kocak. Jujur. Itu gue liatin lagi kan, soalnya Flora kayak Lata. Terus ngomongnya kayak diseret gitu, ayam-ayam apa ya? Ayam. Betul, tau gak sih gue lagi showroom? Apa? Tau gak sih gue lagi showroom? Tahu, ini gue lagi nonton showroom juga. Lah emang iya? Iya. Oh. Tapi gue gak mau gift. Dasar. Ayam-ayam apa yang ayam? Ayam apa ya ayam? Ih, jujur kenapa? Tadi telepon Flora tahu gue, telepon Flora, telepon dulu. Oh ya? Telepon, serius? Iya, telepon Kamira, tapi Kamira gak dibales, gak diangkat maksudnya. Kamira tidur kayaknya. Oh, tidur dia? Iya, oh. Kirain pusreng, tadi kan ngerakit apaan sih? Gak tahu dia ngerakit apaan, gak tau ngerakit. Ngerakit-rakit ke hulu. Nih ada yang komen NPC Cobra. NPC Cobra itu kan semuanya serat di tempat. Mas Kibra hancur. Jok sahur apa nih? Rakit bom. Ngeri. Kakak boleh sama Kak Adel. Sama, aku berbaca, jujur li. Gak mau. Pelit, teleponan emang pelit aja. Karena saya Abe. Tau. Nih tau deh. Malam, ada yang denger gak? Petok, itu kan ayam. When O'Neill say petok-petok, itu kan ayam. Anyways, apa ya lagu apa ya? Good day in my life. Buset, Nil masih pagi. Iya nih, masih pagi. Kata siapa malam? Kata iya. Siapa sore? Kata siapa siang? Kata siapa? Tuhan kirim kanlah aku kekasih yang kok ngeselin live aja nggak mau right lagu ya? Iya denger banget emang kenceng banget ya biasa aja dong enggaknya nggak usah gua nggak ada yang nuduh kok dia nggak ada tenang jangan buru-buru satu jawaban cuman enggak itu udah cukup ya, kan ya, teman-teman ya, Paulina kayak gak denger.
canda lef, wes. Tahu nih. Canda ayam. Canda chicken. Ada semangat banget bilang enggaknya, nah kan makanya guys. Enggak. Nil mau curhat dong, curhat mah, silakan. Baru kali ini mau sahur dibikin capek. Kenapa emangnya? Anda nonton Xiaomi sampai push up atau sambil plank guys? Jadi nonton SR-nya sambil plank dah kalian. Pantesan capek ya. Canda apa nasar? Tahu nggak sih ternyata tuh liriknya beneran awal yang Flora itu yang aku bilang kebalik, padahal itu Flora bener. Serius sotoy banget ya sotoy. Jadi kita salah. Iya kita salah itu. Awalnya harusnya emang hayaya sungguh mempersona. Tapi kan pas awal Flora gitu aku bilang kebalik Flo. Ya, ntar King Nasar malu melihatnya. Elah. Sumpah, aku baru ngeh karena ada orang yang komen gitu. Terus kitanya yang berlipat. Apa? Iya aja lagi. Iya, itu dia. Kita kayak, yo Flora. Iya, malah kayak, ah Flora. Padahal dia yang bener. Jamte nggak ada niatan beli nasbong. Belum sih belum. Nggak tahu kalau sore, tunggu aja. Bede, kau nih lah gue bilang juga apa kan lu jadi cowok, siapa harus? Iya dah, maksudnya jadi bapak-bapak. Jadi bapak-bapak lagi, mending anak muda gitu. Bapak-bapak, udah kumisnya dua helai doang. Lu ngeledekin gue jadi cowok, lu kena. jujur li lah gue apa lagi? Wih, Ari Lasso kita dengerin. Supir angkot kak. Apa? Ini komennya ada yang mirip. Mirip apa? Bapak jadi supir angkot lagi. Kurang ajar. Dapatkah saya berbicara bahasa Jepang? Kok dia nanya? Nanyanya masa nanya sendiri, Del? Apa? Dapatkah saya berbicara bahasa Jepang? Kan anda yang tahu. Aduh, kan anda yang tahu kok nanya saya. Yang lain tadi tuh pada wanita karir kan. Karir nggak tuh? Wanita karir. Karir apaan? Ajik Adel collab. Sumpah, ngomong apa sih? Maksudnya ajak. Dia udah ngantuk deh, tapi dia maksain nonton. Enggak, aku salah lihat, Del. Dia nulisnya ajak Adel collab. Tapi aku komennya aku bilangnya Ajel ada collab. Udah, guys. Maksudnya dia enggak mau. Gak ngajak sih, maksudnya ini kan lagi teleponnya. Terus kan tadi dia bilang gak mau. Sekolah berarti si Enho sekolahnya ini terus dong jadi bapak-bapak. Iya maksud tiba-tiba ganti gue. Tadi Kono emang ceritanya jadi apa sih, kayak gimana? Jadi suaminya Cheryl. Terus? Anaknya si Ola kan tuh. Enggak, tapi tadi ceritanya gimana awalnya? Ceritanya ya, ceritanya kan aku punya bisnis tuh. Terus akhirnya aku manggil si dukun tuh, Kak Freya tuh. Aku awalnya di kosannya tadi tuh disamperin Kak If. Kak If tuh kayak mau ngedeketin aku gitu. Mau Kak If jadi apa? Jadi ini juga sih, jadi wanita karir gitu. Malah bosnya Kak Anin sama Kak Gebi, Kak Selin, bosnya tuh Kak If. Ceritanya dia udah 50 tahun. Terus ya udah deh. Terus apanya yang terus? Kok dia nggak deketin Kony? Kan Kony udah punya istri. Iya, nggak tahu juga sih. Kan belum, nanti bersambung.
Karena kan awalnya kan karena kita ada bisnis bareng gitu, Del. Nah, terus tadi itu lagi bahas bisnis barunya. Bisnis barunya itu bisnis mistis. Nah, terus minta tolong sama si dukun, Mbah Freya gitu. Oh, iya. Oh, aku gak ngerti. Ya udahlah ya. Kita mah ikutin skrip aja. Iya yeah, deh. To be continue. Berarti Connor umurnya berapa di situ? Ntar aus. Jam berapa lagi? Jadi umur ya bapak-bapak lah pokoknya punya anak SMA sama udah ada anak di kandungan. Ya paling 50. Bentar gue mau ketawa dulu. Kenapa ketawa? Gue nanya umur kenapa jam? Sal, gue lagi lihat jam. Ed dah. Umurnya 1 jam. Bapak-bapak, iya. Gue tuh jadi bapak-bapak flamboyan gitu loh, pria-pria flamboyan. Tahu gak flamboyan? Lu bapak-bapak flyover, weh. Udah tahu bapak-bapak fly gak jadi fly dimti. Jam adalah umur, enggak guys, flamboyan banget tuh. Iyalah, flamboyan banget kan memikat hati para wanita. Iya, flamingo. Hah? Apa flamenco? Apa flapuding? Enak tuh, manis. Kok bisa ya kalian gak kehabisan topik katanya? Ya udah, ada-adain aja udah. Iya. Topik hidayat. Topik. Senior Adel ya? Iya, senior gue tuh. Wede. Pulang kena macet gue tadi. Apa? Pulang kena macet. Wah, di sekolah ya, terima kasih Kak Arandra. Pulang kena macet gak? Nanya ke siapa sih? Ke elu. Oh. Tadi dari situ. Ya lu lihat lah itu. Gak sih? Salah. Apaan sih gue salah deh. Gue tuh baca komen, padahal itu tadi pulang macet nggak? Itu kan berarti buat gue ya? Apaan sih? Aneh banget. Nah itu gue lagi showroom, Kak. Dengan dulu kalau ngantuk gue usah showroom. Sorry ya, banget, Bang. Nggak sinkron. Berarti gue tuh kayak temenan sama orang bolot, tau gak sih? Kurang ajar. Bolot. Tau gak sih, Cornel, tadi kan peringkat gue sempet naik kan. Dari 13 ke 11 kan. Terus gue ngomong gini aja, ih gak mau. Aduh, hampir aja gue. Turunin, akhirnya turun lagi 13. Oh iya. Iya. Bayangin guys, Adele. Wede. Dengan karangan lagunya sendiri. Karangan sendiri. Maksudnya selera Adele. Yakin ntar jogetnya jadi yang bikin aku jadi lemes. Pengen upload yang itu, upload gak? Kenapa? Yang waktu kita pertama kali bikin itu loh. Iya. Masih ada di draft. Kalau nilainya gak mau nge-share, gimana? Ya udah, share deh. Share lah, share. Aku ngeri tau, Konyol. Kenapa? Gak apa, ngeri aja. Ngeri kenapa? Ngeri ini, ngeri otot. Baru gue mau ngomong. Hah? Baru gue mau ngomong kayak gitu. Kapan update TikTok? Kapan ye? Gua mau puasa sosmed apa? Oh, 5 tahun.
lama bersama. Iya. Nanti kalau berarti tahu-tahu udah 19 tahun. Puasa sosmed. Terus nanti tiba-tiba muncul dengan apa misterius gitu nama sosmednya kayak cuman angka-angka. Iya. Terus wow, I'm so mysterious. Please look at me. Apaan I'm sih? So mysterious. Adele suka badminton ya katanya. Belum tahu dia. Aku suka badminton. Iya, kita nggak boleh jadi bad bad. Iya, kita nggak boleh bad bad. Bad cover. Bad. Bad genius. Bad sekolah. Batman. Mantap. Batman. Bahan makanan. Wow. Citri Batria. Bete. Bete. Apa? Ada yang komen bad tapi te gitu loh, bete. Apa maksudnya? Lagu apa ya? Ini dong. Apa? Lupa. Oh, bentar. Bentar. Aku mau matiin alarm dulu. Ntar ya, guys. Atuh ada toples. Halo polisi. Apa tadi namanya? Lupa. Banget. Apa? Kenapa sih? Kenapa apanya? Hi guys. Hah? Apaan? Hai. Kalian dengar suara aku enggak, guys? Ih. Jawab, guys, dengar enggak? Mereka dengar suara. Apa? Apaan sih, Deng? Ngomong apaan sih, Deng? Bisa yang benar enggak? Kok dia putus-putus sih? Ah, delay banget, Konil. Iya, delay, jujur. Apaan sih? Ini kenapa sih? Aku bisa beda banget, tau? Aku bingung. Aku juga bingung. Tuh, Adele nge-lag putus-putus. Dilan ya, ini Dilan. Nih. Hah, Dilan? Halo? Dengar gak sih, Del? Gorong-gorong pride. Delay-nya ngomong. Delay banget. Bentar gorong-gorong katanya. Kata Adele, bentar gorong-gorong, guys. Halo? Dengar gak? Lah, dimatiin dong. Syairnya. Halo. Ingat. Halo. Halo. Halo, dengan Mukidi. Ada apa? Mau pesan dengan ayam? Saya mau pesan ini, ada ketoprak. Aduh, mbaknya mau saya tampar ya? Ya nggak mau tahu. Ibu kan yang layanin, jadi mbah harus beliin saya ketoprak. Ibu. Harus mbak lah, emang kenapa gak mau? Gak mau, kenapa gak suka? Enggak. Balik syairnya. Mukidi. Dia lihat dari tangan aku. Wuuu. Lihat gak? Lihat. Kayak yang di TikTok. Kurcaci. Kagak. Aduh. Lebar.
Daniel juga Allah. Aldo, aduh, Aldo, mana Aldo, Del? Aldonya kemana? Kenapa? Tahu Aldonya kemana? Aneh tuh si Aldo. Kecil lagi, A minor, D min. Kecil lagi, G, P. Aldo siapa, A? Lah, masa gak tahu Aldo? Kudet nih, kudet. Kudet, kudet. Kudet nih, padahal kan, oh my god, Aldo ganteng banget. Oh my god. Gak kalau dia masuk Aldo. Aldo adalah incaran D minor ke G. Aldo perannya ada di sini, ya benar sekali. Gantengan suaminya Ma Eril saya dong. Aldo Oshiku. Aldo kakaknya Adel cakep, idi Del. Kenapa? Aldo kakaknya Adel cakep. Ini jokes ini lagi Aldo siapanya Odol. Capek banget, capek. Ganteng sih tapi kumisnya keriting. Siapa tuh saya? Apa? Harusnya yang kayak yang harus ada Sule yang pakai lakban. Oh iya, yang kotak doang ya? Kotak doang di tengah, nggak kepikiran sumpah tadi. Nih, kumisnya ganti-ganti. Kumisnya glow up. Apa apa bilangnya habis cukur. Cukur. Muklis, kok muklis sih orang makmur? Muklis siapa? Muklis, muklis. Kenapa ngomong sama Adelnya dongak? Soalnya laptopnya di atas. Di atas toples. Karena enggak. Aku mau ngomong sesuatu tapi tidak boleh. Apa? Kan saya bilang tidak boleh ya. Kenapa Anda pernah? Oh. Sorry. Aduh, dulu Adel nonton enggak ini ke Pompong? Apa? Pompong. Sinetronnya dulu. Kayak mana ya, lupa. Yang Derby Romero. Eh, Romeo. Tahu enggak? Romeo. Enggak tahu deh, enggak tahu. Oh, enggak tahu. Persahabatan bagai ke. Oh, bagai ke pompong. Iya. Na, 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 na. Menjadi kupu-kupu. Ini kompomongnya versi lama enggak? Iya, ini versi lama kayaknya. Soalnya videonya kayak lama banget. Bener Derby Romero. Oh iya bener berarti Derby Romero. Lagi sama siapa, Nil? Sendiri doang. Ini suaranya dari Adele, guys. Kebiasaan. Tahu. Kebiasaan nih. Onil namanya siapa? Hah? Eh barengan. Barengan. Bisa-bisanya. Nama saya siapa? Siapa enggak tahu karena saya sekarang lagi showroom. Showroom apa? Showroom mobil. Kalau kamu mobil ada motor, kalau ada motor ada B. Cak. B. 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 Bebek. B. Bebek. B. Bencis. B. Bengkul, cangkul, jauh. Bang, beng, bengkul. Dua lelaki ini memang kompak. Wede, laki-laki. Bedanya kan laki. Aldo masih anak sekolahan, ya kan? Geng motor enggak sih Aldo? Ya enggak? Anak ya tongkrongan. Berubah jadi indah. Kalau tuh anaknya sampainya sih di sana.
Ola. Ola doang. Iya, kayaknya. Aldo Teher, I love you so much. Aldi itu. Kirain mau konten sahur di tangga. Jauh dong, jauh. Pak Onil bisa catur sama Pak Dadam. Pak Onil, apa? Kan istri lo di Ciaras kan lagi hamil. Iya, emang. Istrinya Pak Onil kan di Ciaras lagi hamil. Iya. Kenapa tadi bilangnya cuma satu? Lah kan belum brojol, Del. Iya, lupa ya. Masih di dalam perut. Masih direncanakan. Nih guys, siapa tahu lagi ini. Dulu aku seneng banget liatin. Apa lagu apa? Dengerin. Dengerin dong. Tahu nggak? Mana Kak Onil? Hah? Nggak kedengeran? Del? Nggak kedengeran. Demi Alek. Nih. Ah, Alek. Alek. Gede banget. Alek, Alek. Sayang ini. Ya, nge-lag si Adel. Aku yang nge-lag apa? Gak jelas. Gak jelas. Oh, ada yang nge-lag apa aku yang nge-lag? Akulah biasa, oh gitu. Gorong-gorong pride. Delay ya? Delay apa nge-lag sih? Oh, oh. Kayaknya udah enggak deh, Bonnya. Coba enggak. Tes. Kayaknya udah enggak. Dengar enggak? Dengar gak? Dengar, astagfirullahaladzim. Tuh kan, gak denger Adelnya. Aku denger. Oh, denger. Denger, 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 denger. Tadi kayak ngomong beda. Kirain gak denger. Sayang ini. Ah, apaan nih? Bisa-bisanya ada sofa. Apa? Kalau mau aku korekin gak kupingnya? Enggak, makasih. Ntar koreknya berapi lagi. Korek api. Apa korek tempe? Orek. Hahai. Kalau mau tes kapan? Gak mau sih. Tapi hari ini aku juga gak mau hidup. Waduh. Canda. 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 Buat Jokes. Serius. Apa? Ini buat serius. Yokes. Kita mah santai aja kawan. Dengar lagi nggak Del? Aduh, trauma nih gue. Nggak denger-denger. Diam dikit gue langsung. Kalau diam dikit gue langsung negative thinking nih. Dia udah di gue ngomong terus. Iya ngomong dong. Bunda, Onil jangan lupa sahur, yep. Cinta kepadamu. Yuk sambil sahur, aku udah makan sih tadi sebelum showroom. Jadi pas showroom gak mau makan. Bohong. Serius Del. Jangan ini dong, menggiring opini. Ya yeah. Del, jawab apa? Apa? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Ih gimana sih? Ah. Ngomongnya jangan kayak tipes deh. Jangan apa? Yang ini, jangan kayak tipes.
tipes. Dih, guys, aku ngomongnya nggak kayak tipes kan? Yang kenceng gitu loh, kayak pas kibra gitu. Ya, ini jam berapa? Jangan ngadi-ngadi deh. Adi mau nanya apa? Nanya apa sih? Emang aku tadi mau nanya apa sih? Ya, tadi Koni bilang jawab, Gel. Ah, nggak jadi deh, udah bad mood, nggak mau, udah akhiri showroom sekarang. Lagian lama banget responnya. Galu juga suara kayak tipes. Aduh. Tahu deh ah. Udah deh. Mau berantem. Lu enggak makan, Del? Katanya jam 4. Jam 4 ada apa? Ada apa jangan dengan jam 4? Ada apa jangan? Jam 3 katanya. Oh, iya. Ini udah jam 3 lewat. Ponil, kayaknya nanti aku mau tidur sampai waktunya kita berangkat latihan. Ih, mau deh. Pada UAS. Aku baik, kasihan deh lah. Ya Allah. Udah kerjain dong UAS. UAS, UTS. Pantes. IPK, IPK, IPK apaan? IPK Indonesia Pekerja Keras. Enggak, IPK itu Indonesia punya kita. Canda guys, jangan gitu. Aduh, Del. IPK pindah kampus. IPK. IPK itu iyalah pokoknya kurus. Ponil gak apa? Belajar. Apa? Apa? Gak belajar. Belajarnya nantilah. Eh, kok nyontek lu? Enggak lah, kan kalau UTS nggak bisa, Del nggak bisa copy paste gitu, maksudnya nggak bisa sama plek sama temen, soalnya dosennya ngecekin. Ya udah, ngeplek sama Google. Iya sih, bener. Kan aku tidak salah kan? Enggak salah. Tapi kadang ada tahu yang harus kayak bener-bener cerita sendiri gitu. Soalnya kan? Udah itu mah gampang. Iya, soalnya kan sastra kan, jadi banyakan baca. Nulis. Ada yang bilang IPK iuran Pak Komar. UTS itu? Amati tiru modifikasi. Apa? Amati tiru modifikasi, itulah. Apaan? Kisi-kisi menyontek. Kisi-kisi menyontek. Ngapain kisi-kisi menyontek? Apa? Del, yang bener dikit apa, Del? Pak Komar, UTS itu bukannya ini ya? UTS itu bukannya udah tenang santuy gitu gak sih? Jawab dong. Enggak, UTS ini, UTS tuh ini. Apa? Udah tidur sana. Oh iya, bener. Udah tidur sana. Bener juga. Kita mau UTS. UTS udah tinggalin saja. Oh gitu. Iya tuh. Del, gak ujian apa? Sekolah kagak ujian-ujian gue liat-liat. Gue? Iya. Gue? Iya, lu. Udah balikin buku malah. Oh iya. Udah yang tahun ini sekarang udah enggak ada UN beneran. Udah. Jadi udah lulus gitu. Udah. Hah? Udah. Serius sih, enggak tahu lulus apa enggak.
Iya. Ragu juga gue. Tahu Deni lulus apa nih? Pastinya bisa ini kepada Allah. Bisa-bisanya. Terus gimana dah? Kemarin-kemarin gitu enggak ada uprak gitu, uprak. Enggak ada. Enggak ada. Ini lewat rumah, lewat rumah. Gak ikut kali, bukan gak ada. Ikut weh. Gue malah sampai gue sampe nangis tau Konil. Karena emak gue kan yang ditawarin gitu kan. Mana tugasnya ada belum nih. Ya Allah. Sampai nangis gue. Disuruh ngerjain tugas sama gue capek. Iya benar. Terus akhirnya dikerjain. Ya dikerjain, bete muka gue. Lihat aja nih kalau lo kasih liat muka gue pas lagi di kumpulin foto, wah muka gue berasa kayak mau ngancurin dunia. Penuh emosi aja. Iya, emosi aja kerjaannya. Jujur Lee juga, gue kan sebelum UTS kan juga ada tatap muka gitu, maksudnya bukan tatap muka, video vicon gitu kan. Terus gue kan gimana ya, ngantuk mulu ya kalau kelas pagi suka ke skip gitu. Terus yaudah, gue pernah join Google Meet itu udah setengah jam lewat. Terus gurunya, guru dosennya, dari mana aja Cornelia? Iya bu, tadi saya ngelihat HP bu, padahal tidur. Tadi kalau gue pernah gini, apa? Gue ketiduran dari awal join kelas sampai pas akhir gurunya nungguin gue keluar. Hah? Gila, sampai ditungguin dah. Iya, gue jadi gurunya gue en sih. Gue malu banget Konil. Dia nanya saking gue bakal diomelin, ternyata dia nungguin gue karena dia mau nanya tentang GGT. Oh iya. Ya ampun, ya ampun. Tuh, ya Allah, gue bilang ya iya bu, aduh maaf ya bu. Kocak. Tadi abis ada ibu. Kocak sih ditungguin. Gue aja kalau join gitu, kalau misalnya apa namanya udah selesai, udah gue langsung keluar. Itu gurunya mau daftar gen 11. Apa? Yang komen gurunya mau daftar gen 11. Oh iya, jangan-jangan gurunya mau cari tahu. Buat anak. Jam. Balas chat Flora dulu, guys. Udah gitu diancem lagi. Apanya? Ya itu habis ditanya dari mana, terus diancem. Oke, sekarang saya kasih ya. Tapi kalau nanti telat lagi, udah nggak ada absen lagi. Lah? Gitu deh. Gak seru banget, gak seru kulunya. Ih, susah tahu iya guru, kalau dosen kan gitu ya, gimana sih kalau guru sekolah tuh kayak masih enak lah cincay. Absennya dipanggil, iya dipanggil. Absennya jadi alfabet. Kirain alfa. Gue tahu apa yang lo pikirkan. Jawab saja oke bu yu. Oke bu yu. Oke bu ya, sudah tidak ada apa-apa. Alis dulu guys. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi mengapa kita sih pertama atau bertemu kau bertemu Del, bertemu Del. Dia ngomong bertemunya sekali aja. Terlanjur mencinta, aku tak tahu mengapa kita terus bertemu. Terus
Seru kali ini lo subuh-subuh headbang. Coba Del. Del, headbang Del. Apa? Headbang, headbang. Headbang? Mm-mm. Headbang, headbang, headbang. Apaan sih? Tampar ya. Oh my god. Auto gak nafsu sahur, ya ampun. Aku tuh pengen ini. Apa? Pengen superhero. Sebisanya. Aku pengen ini sih, Toy Story, soalnya ada Andy. Iya gak sih, kayak di Avengers tuh superhero-heronya tuh lewat hero-hero. Guys, aduh. Ada yang ngerti gak sih? Fix nama bapak. Tahu kayak anak 6 SD, sumpah mainannya nih. Heru, bukan Heru sih. Bukan Heru, Hero, Hero. Sama Andi itu. Heru. Best friend. Konil, kenalin dong gue ke bapak lu. Apa? Kenalan dong ke bapak lu. Ah, enggak, ntar lu genit lagi. Bapaknya kayaknya namanya seksi banget, seksi. Apaan? Gagah bet gagah. Andi kayaknya nah dari namanya tuh kayak maskulin banget. Apaan sih tuh? Guys, ini tuh jokes gitu ya guys, jangan anggap serius, oke? Okay? Iya, jangan anggap serius. Iya, jangan anggap yang serius-serius, sumpah. Jokes kita yang rada gini. Iya, bercanda doang, bercanda. Ntar jangan ada apa-apa nih. Menghibahkan. Pak Andi, apa kabar? Baik. Lagi ngurus toko. Oh, iya. Membara? Tek, 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 tek. Iya. Tahu tek membara, tahu tek yang membara gitu deh. Iya, tahu tek yang membara. Tahu tek yang membara. Wedede. Bara-bara. Bara-bara bara. Bere-bere bere. Bara-bara bere bere. Itu lagu zaman kapan dong, ya, Alek? Aduh, ya Allah. Tahu tek action. Kalau Flora apa sebutan? Riyadi. Iya. Riyadi. Iya, Riyadi. Sama Ustazah no. Mbak Rizky, Bunda Rizky. Mbak Rizky. Bunda Rizky. Bunda, Bunda Rizky, Bunda Rizky, Bunda, Bunda Rizky, Bunda Rizky, Bunda, Bunda, Bunda. Bunda. Bunda, 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 Bunda. Bunda dari kenapa sih? Kenapa? Nah, kenapa-napa? Weh, kenapa weh? Kenapa weh? Kenapa weh? Kenapa weh? Alarm, alarm. Flora sekarang kupingnya lagi panas, ini aku lagi chatan sama Flora. Konil ngechat apa? Ngechat apa-apanya? Ngechat apa? Hah? Coba jadi om-om nanti dulu deh. Stay tune, Konil, stay tune. Udah bangun, Konil. Stay tune, share house. Konil, gue sahur dulu ya. Dadah. Yaudah, sahur lagi, sahur dulu, sahur. Dadah, aku sahur dulu. Bye, see. Dadah, hati-hati ya.
Iya, hati-hati. Hati-hati, lihat ke belakang, ke samping, ke depan. Apaan nih belakang gue? Sofa. Ke atas. Udah lah dia. Adel mau sahur dulu guys, ini baru jam setengah 4. Mungkin abis ini aku juga udahan. Perahu. Aku lagi chat Flora tahu. Kayak mau nyebrang aja, hati-hati. Iya dia, karena dia tahu kan suka nakut-nakutin. Karena waktu yang pernah kejadian di udah ada yang pernah cerita belum sih? Jadi tuh waktu itu pas kita lagi nginep rame-rame bareng. Nah, kita tuh lagi cerita-cerita yang serem gitu. Lagi cerita-cerita serem. Terus abis gitu tiba-tiba ya kenapa? Itu tuh lampunya tiba-tiba mati. Pas banget kayak lagi di punchline-nya cerita itu gitu. Terus aku langsung teriak, Lulu teriak, semuanya teriak. Kaget. Terus kayak aku yang paling takut sama Lulu gitu. Sejak dari situ Adele ngeledekin aku mulu dan selalu nakut-nakutin. Nangis kan? Iya nangis. Ya yang diceritain. Apaan sih? Jangan komen gitu dong. Jangan gitu please. Jangan, 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 jangan. Iya, itu kayaknya pengalaman pertama aku punya cerita horor deh. Kayak sebelumnya aku gak ada sih. Terkadang silakan kau adu. Malaikat juga tahu. Astaga, apa itu yang lewat-lewat apaan sih? Udahlah ya, udahan ya, udahan. Udah di setengah 4 juga kan. Makasih ya guys. Selamat sahur. Daripada aku baca-baca komen, sumpah nggak bisa banget, sumpah. Selamat sahur ya guys. Oh ya, mau cebutin ini dulu deh. Mending aku lihat gif daripada aku baca komen. Gak mau banget. Thank you gifnya Kak Randra, Kak Ken, Kak Leo, Ricardo, Kak Aika, Kak Emil, Irgi, thank you. Kak R Kagan, Kak Mari underscore berobat, Kak Emil Irgi. Udah ya, Kak V pisan, Kak V, Kak Arwi, Kak Emil lagi, udah ya. Kak Salisa, thank you giftnya. Kak Ilham, makasih. Kak Susi Sinambela, wah siapanya Febrella Sinambela nih. Kak Ilham, Kak Bams, Kak Arya mencari Osi. Oke, Kak Aranda, Kak Fikri, thank you giftnya. Kak Ken, ini berbeda. Kak Eko Vandak, kasih. Kak Amirsyal, aduh males banget Adul ngechat. Kam, ada yang ngetok-ngetok apaan sih, gak ada. Halo, terus ah males banget. Gak suka, jadi takut. Kak Putra, makasih. Kak Ganda, Akai, Kak Emil, Irgi, udah ayo, ayo, ayo. Kak Leo, gedein lah. Kak Erik, makasih. Kak Budzar, makasih. Bang Win, makasih. Kak Faisei, kasih muka bulat. Kak Arya mencari Oshi. Kak dedinya Kristi, Kak Putra. Dia. Kak sendal putus. Kak Kiki Mars. Kak Indra P, Kak Naswa RA, Kak Saifuddin 14. Kak penasehatnya Freyana. Kak Arya mencari Oshi, Kak Yusna Fiza, makasih. Kak Ragil Mei, Kak MPTR, makasih gift ya. Sama Kak Bale. Udah ya, udah.
tipe kayak langsung tegang. Adil bayangin Adil ngechat Kak Ade yang ngetok-ngetok tadi, hati-hati apa coba maksudnya? Maksudnya apa? Tolong bilang apa? Guys, BTW tadi yang bicara-bicara apa? Kita bicara-bicara gitu maksudnya bercanda ya guys, jangan serius, maksudnya Flora juga udah tahu gitu. Flora, aku, Adil gitu. Jadi santai aja guys. Oke, guys, dadah. Makasih yang udah showroom. Semoga sahurnya mantap dan lancar apa. Terus kaca belakang apaan sih? Enggak ada kaca. Ya udah, semoga hari ini puasanya lancar ya. Puasanya lancar, terus kita semuanya nanti bisa puasa sampai buka puasa. Oke, semangat puasanya teman-teman. Oke, SS dulu hium katanya. Oke. Oke, udah. Makasih ya. Makasih banyak. Ah, apaan sih? Udahlah. Udah komen.